Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Bang Odon. Oke, di video tutorial kali ini saya akan membagikan cara mendownload gambar di Google Chrome agar tidak terkena hak cipta atau klaim hak cipta jika kalian menguploadnya di sebuah channel YouTube ya. Oke, sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, sempatkan kalian untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan saat Bang Odon mengupload video ya. Oke, pertama-tama di sini Anda buka aplikasi Google Chrome, lalu di sini Anda misalnya ingin mencari gambar kartun, di sini kita klik. Nah, di sini kita scroll. Kita klik gambarnya. Nah, di sini ada bacaan gambar bisa saja memiliki hak cipta ya. Ini tidak boleh dimasukkan di YouTube atau dibuat video karena di sini mengandung hak cipta ya. Jika kalian menggunakannya, video kalian akan terkena hak cipta. Bagaimana cara mengatasinya agar tidak kena hak cipta ya dari si penguploadnya? Sama juga ini kayak YouTube. Dia mempunyai hak cipta ya. Di sini kita kembali dulu dan sini kita ketikkan kartun Nobita ya. Nah, Nobita. Lalu kita klik pencarian. Dan di sini kita klik yang ada di pojok kiri ya, nih yang ini nih. Nah, lalu Anda cari dan di sini ada yang namanya hak pengguna ya. Anda klik. Nah, di sini Anda klik saja lisensi Creative Commons ya. Apa itu lisensi Creative Commons? Lisensi Creative Commons adalah gambar yang bisa digunakan ulang ya. Dia tidak terkena klaim hak cipta ya. Kita klik. Nah, di sini bacaannya berlisensi ya karena gambarnya sudah lisensi Creative Commons ya. Karena ini aman untuk digunakan ya. Nah, di sini aman untuk digunakan. Anda klik saja. Nah, di sini tidak ada bacaannya ya. Ingin tahu dari mana virus ini berasal? Nah, oke. Di sini sudah paham. Dan di sini oke, sekian saja tutorial dari saya. Jika video ini bermanfaat, silakan Anda tekan tombol like, komen, dan subscribe. Jika video ini tidak bermanfaat, dislike saja karena dislike kalian membuat saya bermotivasi untuk membuat video-video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.